Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, balik lagi di channelnya Tutorial Milenial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan teman-teman bagaimana caranya untuk mengganti border avatar di game Mobile Legends ya. Nah, border avatar seperti yang ada di gambar ya, seperti ini, seperti yang teman-teman lihat. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga yang belum tahu mungkin pada heran ya, kenapa border avatar di daftar teman beda-beda ya, seperti ini. Nah, karena border avatar ini bisa kita ganti ya sesuai dengan keinginan jika kita sudah memiliki border tersebut ya. Nah, untuk menggantinya silahkan teman-teman tap foto profil akun Mobile Legends ya di bagian pojok kiri paling atas. Nah, kemudian setelah berada di profil akun Mobile Legends, silahkan dipilih yang bagian pengaturan ada di samping foto ya, foto yang sebelah kanan. Nah, kemudian di sini ada 5 opsi ya, yaitu avatar, border avatar, achievement, title, terus yang terakhir ada status pribadi. Nah, untuk mengganti border avatar silahkan pilih border avatar. Nah, selanjutnya di bagian border avatar ini nanti akan ada avatar-avatar yang telah kamu miliki ya. Nah, seperti ini border-border avatar yang saya miliki contohnya. Nah, teman-teman dapat mendapatkan border avatar ini dengan membelinya di shop Mobile Legends ya, atau dengan mengikuti event-event tertentu ya. Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan mengenai bagaimana caranya untuk mengganti border avatar di game Mobile Legends. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman semuanya menyukai video ini, tolong bantu kami agar bisa terus berkarya dengan cara mengetuk tombol subscribe di bagian bawah video. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung saja tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam menjelaskan. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.